Sekarang waktu menunjukkan pukul 5 AM ini subuh. Ini aku lagi di ferry, guys. Ini situasi ferry ketika lagi pandemi. Sepi lumayan. Anyway, gila. Pakai masker ini tuh nyiksa banget, kok enggak bisa nafas. Tapi demi ya, tuh lihat. So, me and my mom. Aku dari Surabaya naik travel dan itu sekitar pukul jam 9 dan malam dijemput, tapi baru dijemput orang lain lagi gitu. Terus saya jam 5 ini baru sampai sini. Oh iya, terus buat kalian yang wondering kalau naik ferry perlu rapid atau enggak, rapidnya di Ketapang. Aman guys, ada kok. Oke, see you. Jalan lagi muter gitu, muter jalan-jalan. Tadi habis ngelewatin kudeta, nah sekitar situlah. Sepi banget sumpah, bener-bener sepi. Padahal ini hari Sabtu guys, tuh sesepi itu, lihat. Sepi banget jalanannya. Yolah, corona cepat usai biar nggak sepi kayak gini nih Sabtu loh. Sekarang kita halo. Ya ampun. Sekarang kita lagi di Pantai Peti Tengah, guys. Sepi banget beneran asli loh. Ya, hujanan soalnya. Mana tadi si Gugup? Hai, buddy. Yang penting seneng banget udah bisa nyium bau laut. Kangen banget bau laut Bali. Sebenarnya bau laut sama aja sih, tapi enak banget loh. Bisa nggak sih tinggal di sini aja? Since I was born here, kenapa gue harus jauh-jauh merantau di Jawa? Italian job.
mereka lagi ada kayak promo juga gitu, 50% buat all foods ya. Terus kayak tadi aku pesen ini recommended banget, enak banget. Apa tadi aku egg benedict sama salmon, sama bacon, itu yummy. Terus apa tadi, nasi gorengnya juga lumayan enak. Pokoknya kalian harus support ya guys, karena kayak kasihan banget kan kalau misalnya mereka sepi sampai tutup. Jadi kalian ya bantu aja sih untuk mengangkat perekonomian Bali gitu guys. Abis ini aku kayak pengen jalan-jalan terus nggak tahu mau pindah hotel mana lagi, belum pesan. Terus belum tahu juga mau ke pantai mana. Dan pasti aku pengen berenang. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan nggak hujan, karena ya tadi kayak bolak-balik hujan nggak gitu guys. Oke, okay, bye bye. Halo, sekarang kita udah pindah kamar. Pindah kamar, kita udah pindah hotel. Tadi kan kita di Easy, whatever. Nah itu, nah sekarang kita pindah ke sebelahnya Yupasha. Ternyata kamarnya lebih luas. Tuh, kamarnya lebih luas, ada ininya, ada ini king size bed. Kemudian ya itu. Terus tadi karena baru pertama kali kesini, jadi dikasih free upgrade room, suite with a view. Jadi check it out. Memang beda ini sih, beda konsep sama yang itu ya, sama yang apa? Sama yang easy whatever. Ya ini ya saya. Itu mau itu di samping. Ya itu ada di situ di. Dewi sih ya. Oke. Ini lebih luas sih kamarnya. Tapi yang easy juga bagus, tapi ini juga bagus. Nah ini kita dapat yang kamar lantai 5, jadi bagus banget view-nya. Tuh. Tuh, guys. Yeay, itu sih pantai. Itu gunung. Nice. Nah, terus di sini dia ngelengkapin sama coffee maker-nya juga. Ini apa ya? Oh, ini refrigerator. Ini dia enaknya dia ada dua ininya. Ini lengkap. Sambal sih restoran mau. Terus dikasih hygiene set juga nih kayaknya. Hand sanitizer dan lain-lain. Oh, super nice. Handuknya ya lucu juga ini tuh. Jadi ini misah ya buat shower sama buat toiletnya. Yay, I like it. Super nice, Yupasha. Abis ini kita mau apa, Ma? Sunsetan ya. Sunsetan.
sambil makan es krim. Ya, sambil makan gelato. Mudah-mudahan kalau masih muat. Ini yang habisin. Nih, HP terus. This is my very last day in Bali for this event, for this moment. Nanti aku bakal flight siang jam 1. Terus ke Surabaya with my mom. Kemudian nanti my mom lanjut ke Jakarta. Itu karena mamaku cuma anterin aku aja habis tebar Bali. Terus ya ampun, ini udah enak banget, kayak udah mau kayak gini terus gimana sih caranya tuh living life to the fullest.
tapi ya harus back to reality, balik lagi kerja cari duit biar bisa liburan lagi. Doain aku survive guys, dan bentar malam aku ada kuliah juga. We can do this. Seneng banget pokoknya kalian kalau yang mau liburan, cari hotel yang enak. Ini recommended banget, Yupasha di Seminyak di Jalan Kayu Aya. Itu bagus banget. Terus servisnya juga bagus, orang-orangnya ramah. Kemudian bersih banget. Tadi yang roomnya juga spacious. Kolam berenangnya okay banget. Tuh lihat ya. Oh my god. Mungkin dari tadi kayak kalian udah lihat juga sih. Keren banget. Terus kayak ini benar-benar pemandangannya 300 degree. Itu Bali banget. Kayak semua Bali, the whole Bali. Kelihatan kayak ini lautnya kelihatan. Lihat tempatnya biru banget. Aduh, bisa ngeliat gak sih ya? Itu biru banget. Nah, di situ ada barnya gitu. Oh iya, tadi pas masuk pas pertama check in dikasih voucher gitu, dapat 2 bintang gratis. Recommended banget ya pokoknya hotel ini. Emang okay banget. Top class, untuk bintang 4 deh kalau enggak salah dia. Nice banget pokoknya, suka lokasinya strategis. Nice banget ya pokoknya. Suka banget. Gak mau pulang. Ya dede. Pulang juga akhirnya. Kasih. Balik lagi dong. Balik lagi. Akhirnya pulang. Ke Surabaya. What mom? Jadi akhirnya my mom ikut lagi ke Surabaya. Karena salah beli tiket. Mana ya, Sir? Udah habis makan, ini jam 12.18. Pesawat kita 13.20. Oke. Doakan cuacanya bagus. Bisa enjoy the flight. Terus nanti mama aku lanjut ke Jakarta. Pesawat jam 18.40 juga.